Sobat 7, balik lagi bersama gue Felita di Sobat 7 Kepo. Gimana nih kabarnya Sobat 7? Semoga baik-baik aja ya. Nah, di episode kali ini Sobat 7 Kepo tuh bakal ngedatengin konten creator di TikTok yang suka bahas konspirasi-konspirasi. Penasaran siapa? Nih, gue kasih lihat ya feed ya satu ini. Ada apa ya? Anak Bu, saya mau nanya. Nah, gimana nih Sobat 7? Seru banget kan? Langsung aja gue panggilin bintang tamu hari ini, Fanny Ismiran. Hai Kak. Halo. Boleh disapa nih Kak Sobat 7-nya? Halo teman-teman dari Sobat 7 semua. Iya. Apa kabar Kak Fanny? Baik kok. Baik, sehat selalu. Aku sekarang tuh mau kepoin nih, Kak Fanny kan bikin konten-konten di TikTok tuh tentang konspirasi-konspirasi gitu. Nah, aku tuh kepo, gimana sih proses awalnya Kak Fanny itu bisa buat konten di TikTok? Jadi awalnya tuh gara-gara pandemi tahun 2020 kemarin kan. Jadi awal pandemi, akhirnya hampir semua kantor itu memberlakukan WFH kan. Nah, ya udah aku coba waktu itu WFA, lama-lama rasa tuh bosen. Habis itu selama WFA banyak scroll-scroll ini juga sosmed, salah satunya Instagram. Dari situ mulai tahu kalau ternyata TikTok ini kontennya seru-seru gitu kan. Nah, mulailah dari situ coba download. Begitu download, ya udah coba mulai satu tahun setelah download itu mulai coba bikin konten karena memang tertarik juga, selalu pengen bikin video-video gitu kan. Nah, dari situ mulai itu banyak ya, banyak respon positif gitu, mulai semangat ya udah bikin terus. Tapi dulu itu kontennya macam-macam sih, mulai dari drama sampai ada guyonan-guyonan gitu juga beberapa. Terus pas awal-awal bikin konten di TikTok itu tuh awal emang udah dari awal bahas konspirasi atau kan tadi udah disebutin ya guyon gitu. Nah, itu tuh kenapa nggak langsung konspirasi aja dari awal? Nah, gini Kak, jadi kan aku download TikTok itu awal-awal pandemi banget, jadi aku belum tahu seberapa apa aja konten-konten yang ramai di TikTok. Yang selalu muncul di FYP aku tuh biasanya cuma konten-konten drama, musik, sama waktu itu tuh guyonan-guyonan gitu. Nah, lama-lama mulai itu muncul konten-konten konspirasi. Terus aku coba lihat, menarik gitu kan, seru. Nah, ditambah lagi waktu itu trigger awal kenapa coba mulai bikin konspirasi gara-gara Lord Rangga diundang ke podcastnya Om Deddy. Dari situ keluar statement-statement dia tuh kan. Aku coba perhatiin, menarik juga nih statementnya gitu kan. Habis itu aku coba cari tahu, aku riset-riset gitu. Ternyata seru-seru gitu loh statement dia. Dan banyak ya, beberapa deh. Oke, bener banget nih gitu loh. Ya udah dari situ coba dibikinin konten. Ya udah, sampai hari ini masih coba lanjut di konspirasi. Terus kan ini kebetulan Kak Fanny itu dari di TikTok aja ya bikin kontennya. Nah, ada kepikiran nggak sih bikin konten-konten konspirasi itu di platform lain seperti misalkan Instagram atau di YouTube gitu? Oh, ada sih. Aku sekarang lagi coba ngembangin di Instagram juga. Jadi beberapa 2 bulan terakhir, 3 bulan terakhir ini lagi coba fokus posting-posting di Instagram juga gitu kan. Kedepannya pengen juga coba main di YouTube, cuman kayaknya untuk YouTube nanti deh, belum sekarang. Karena dari segi format itu berbeda banget sama konten di TikTok kan. Habis itu kayaknya risetnya juga harus lebih dalam gitu kalau mau main di YouTube. Nggak siap aja bikin orang kecewa gitu loh. Jadi buat sekarang kayaknya aku pengen coba lakuin yang bisa aku bikin aja dulu, yaitu lewat TikTok sama Instagram gitu kan. Oh, berarti nggak menutup kemungkinan buat ke YouTube juga nggak sih, Kak, berarti? Iya. Nggak menutup kemungkinan kok. Nanti entah kapan, tapi pasti aku bakal bikin, kok. Oke. Terus, kalau kan sekarang tuh banyak ya, Kak, konten-konten
konten creator yang bahas tentang konspirasi juga. Nah, apa sih yang ngebedain Kavani sama konten creator lainnya yang bahas tentang konspirasi juga? Misalkan dari segi pembawaan ceritanya atau kayak pemilihan topiknya gitu, apa? Ada sih beberapa pembeda yang aku coba selalu aku coba tegasin di konten-konten aku gitu kan. Salah satunya pemilihan topiknya, jadi aku nggak mau terlalu kaku ngambil topik tuh yang serius banget kayak gitu kan. Bahkan di beberapa konten aku tuh aku bikin kok kayak ngebahas tentang kartun-kartun mulai dari SpongeBob, terus udah gitu The Simpsons juga ada. Bahan-bahannya itu tadi aku coba cari juga di internet gitu kan, terus masih ngobrol juga sama teman-teman, sama tim aku juga kayak gitu. Nah, terus udah gitu selain itu aku selalu nekenin ini, jadi aku selalu fokus ke hal kecil yang gak diperhatiin sama orang-orang. Orang ngeliat itu setiap hari, orang ngeliat itu tiap waktu gitu kan. Tapi mereka gak fokus di situ. Hal itu yang aku selalu coba ulik gitu kan. Dan hasilnya ya udah, audiens juga suka gitu. Kayak banyak yang bilang, "Bapak bang, gue gak perhatiin sejauh itu," kayak gitu. Terus kalau misalkan cari referensi konspirasi-konspirasi itu, biasanya Kavani tuh liatnya dari mana sih? Ini di internet, Kak. Jadi, aku kan kalau lagi senggang tuh, sering banget tuh buka internet kan. Entah itu buka Instagram, YouTube, TikTok. Pasti selalu ada bahan gitu loh. Cuman kadang aku bisa biasanya dapat bahan mentah gitu. Jadi enggak, masih belum, risetnya mungkin belum mendalam gitu kan. Nah, aku coba lihat, habis itu aku coba cari tahu lagi, aku riset lagi, setelah dapat masuk, ya udah kita bikinin dijadikan konten gitu kak, kurang lebih sih. Terus kalau misalkan kan Kavani tuh sering ya bikin konten, terus pernah ngalamin ini nggak sih kalau buntu kehabisan ide nggak tahu nih mau bahas apa konspirasi apa lagi? Nah itu tuh gimana sih? Misalkan nanya ke followers atau kayak gimana nih caranya Kavani buat menghadapi kreatif block? Jadi selama ini yang aku coba selalu lakuin, jadi gini, kadang kalau misalnya aku lagi buntu, lagi senggang, lagi gabut nih bingung ngapain, aku tuh sering banget kak buka-buka kolom komentar. Di situ suka banyak viewers aku, followers aku yang coba bantu aku juga gitu loh, bantu cari konten. Misal, bang, lu coba buka kartun apa, episode berapa, menit kesekian, katanya gitu. Coba bang lu lihat. Karena aku ikutin, lihat gitu kan, wih ini menarik gitu kan. Udah tuh, abis itu aku coba bikinin paketnya segala macam. Terus udah gitu, selain dari situ, kadang kayak itu tadi aku sering banget buka NG. Nah, di situ kan banyak banget tuh hal-hal aneh gitu kan. Kadang nemu-nemu aja sih di situ. Biasanya bahan bertanya dari situ juga. Kalau misalnya aku coba ulik cari-cari atau cari tahu dari hasilnya itu, menarik nih buat jadiin bahan, yaudah aku langsung gas eksekusi. Gitu. Terus kalau misalkan sebelum bikin kontennya nih, risetnya tuh biasanya paling lama tuh berapa lama sih riset tentang konspirasinya ini? Tergantung. Kadang kalau misalnya bahannya itu gampang didapetin, materinya mudah lah ya. Bahkan kurang dari sehari juga bisa. Kemarin sempet tuh aku dapetin SpongeBob itu kayak cuman 2 jam, 3 jam. Tapi ada beberapa konten lain tuh yang itu panjang banget buat risetnya, kayak sekitar 4 harian kayak gitu loh. Ada sih beberapa, salah satunya yang belum padang itu aku takut hasilnya nggak sesuai aja gitu, makanya lama banget di riset. Terus kalau misalkan ada nggak sih kisah paling misterius yang pernah Kavani jadiin konten konspirasi gitu? Baik di luar atau misalkan mau di dalam negeri? Ada sih, aku juga penasaran banget ini sama. Aku pengen banget coba datang ke sana, cuma sekarang kayaknya belum bisa karena masih pertama makan waktu, terus udah gitu waktunya juga belum ada kan. Jadi aku sempat dapat data itu kalau di Gunung Padang, ada Gunung Padang itu tuh di Jawa Barat. Dia itu di Gunung Padang itu secara bentuk strukturnya itu kelihatan seperti piramid. Nah, diteliti ternyata ada dugaan bahwasannya si Gunung Padang itu jadi salah satu piramid tertua di dunia. Terus aku coba lihat beberapa fotonya di internet,
memang ada beberapa bagiannya kayak ngebentuk, sorry, di bagian atas kayak batu-batu yang memang udah disusun kayak gitu lah. Itu sih penasaran banget, aku pengen coba main kesana, cuma untuk sekarang kayak gitu bisa. Belum sempet aja gitu, masih ada kesibukan lain. Terus pernah gak sih kak dibilang mirip atau ngikutin kreator lain, terus kayak gimana sih tanggapan Kak Fani sama hal tersebut? Oh pernah kok, sering-sering banget. Jadi gini, aku menyadari kalau konten aku ini bukan konten pertama yang bahas konspirasi. Banyak juga kreator-kreator lain yang jauh lebih lama dan kontennya jauh lebih bagus juga dari aku gitu kan. Tapi di aku coba nanggepin, ya udah nanti aja, ya nggak apa-apa gitu. Memang ini resikonya gitu. Kalau suka silakan, aku bakal tetap bikin konten gitu buat kalian. Kalau nggak suka ya udah nggak apa-apa. Oh gitu. Terus kalau misalkan ngomongin tentang konspirasi nih, konspirasi apa sih yang buat Kak Fani tuh kayak tertarik banget buat dibahas gitu? Jujur ya, aku paling seneng tuh bahas-bahas konspirasi di Indonesia sih, karena itu kan setiap hari, ibaratnya kita bisa lihat itu setiap hari di sini gitu kan, tapi kita nggak pernah tahu di balik itu semua ternyata ada konspirasinya gitu kan. Itu tuh yang bikin aku seneng bahas-bahas konspirasi Indonesia gitu. Dan lagi coba dalamin juga, nyari-nyari bahannya lagi itu kak. Terus Kak Fani tuh hobinya apa sih kak, kalau boleh tahu? Punya hobi apa, misalkan olahraga atau baca buku mungkin atau apa? Ya jadi sebelumnya aku coba konten sambil kerja gitu, dulu tuh aku punya satu hobi yang selalu aku lakuin, itu main game. Aku dulu tuh main game, ya ini game sejuta umat ya, Mobile Legend. Dulu sempat tuh main terus tuh bareng sama teman-teman juga, mabar-mabar terus ya hari. Cuman yang sini-sini ya, ini ada hal penting yang harus dikerjain selain game itu. Bukan berarti game nggak penting ya, banyak orang juga dapat duit dari situ. Cuman di sini prioritasnya sekarang ya udah kerjaan sama konten aja. Ya gitu sih kak, kurang lebih. Terus kan tadi katanya suka main games juga ya Kak Fani. Ada rencana nggak sih buat explore, ngembangin kategori konten baru? Misalkan konten gaming gitu, atau apa gitu? Ada. Bahkan aku dulu pernah nabung beli barang kayak apa sih namanya itu untuk rekam game kita di HP itu kan, sambil main itu direkam. Udah sempat coba beli, terus udah gitu aku coba tes juga beberapa kali untuk rekam, tapi hasilnya gak sesuai gitu loh, maksudnya ada beberapa hal yang gak aku pahamin secara teknis. Jadi ya udahlah, ntar aja aku mikir, fokus aja dulu ke konten-konten konspirasi ini gitu. Dan untuk kemungkinan juga kedepannya aku bakal bikin konten lain sih. Kalau boleh sebut satu artis atau influencer yang bisa diajak collab, siapa sih kira-kira? Oh, jelas soal Rangga, pengen banget ngajak dia buat collab. Itu sih, pengen banget ngajak buat Rangga buat collab. Terus kalau misalkan susah nanti banget, udah ada misalkan kesampaian nih collab bareng Lord Rangga, kira-kira mau bahas apa sih kira-kira? Aku pengen coba beli konspirasi-konspirasi yang mungkin belum terpecahkan gitu bareng sama dia. Terus aku juga banyak maset-maset bang dia yang menarik gitu loh. Jujur aku senang melihat dia tuh, sering aku follow Instagram dia, sering ngeliatin dia di YouTube juga. Cuman ya itu tadi, belum kesampaian aja sampai hari ini buat ketemu gitu. Terima kasih ya Kak Fani udah hadir di Sobat 7 Kepo hari ini. Seru banget nih perbincangan kita tentang konspirasi-konspirasi. Seru banget Kak, makasih banyak ya Kak. Terima kasih buat Sobat 7 yang udah nontonin episode Sobat 7 Kepo hari ini. Pokoknya selalu stay tune terus di Sobat 7 Kepo episode-episode selanjutnya ya. Karena bakal ada narasumber-narasumber yang seru banget. Pokoknya gue Felita, pamit undur diri, bye. Terima kasih sudah menonton Sobat 7 Kepo. Sampai jumpa di episode selanjutnya.